Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di saat kesatria penghakiman orang mati mulai putus asa, dan entah kenapa, Long Hao Shen tidak menyerangnya, justru sebaliknya, dia kembali dengan cepat, dan mendarat di samping Chai Er. Bola cahaya hijau yang berputar di sekelilingnya, itu menunjukkan kekuatannya sekali lagi. Bola itu mendarat di punggung Chai Er dengan tenang, dan vitalitas yang kaya secara perlahan mengalir ke dalam tubuh Chai Er. Pada saat yang sama, bola cahaya putih yang padat mendarat di depan dadanya secara perlahan, dan cahaya putih mengalir ke tengah batu permata di baju besinya. Ini adalah kekuatan kekacauan yang luar biasa. Hanya dalam waktu yang singkat, ruang di sekitar Long Hao Shen menjadi penuh dengan retakan, dan segera setelah itu, ada suara dentang dan simbol ungu tua yang melayang di belakangnya, namun itu hancur dan menyebar di udara. Long Hao Shen tidak dapat melepaskan segel Knight of Judgment of the Dead dalam pertempuran, tetapi sekarang dia tidak bertarung, dan akan terlalu sulit untuk menjaga Armor of Eternity-nya jika disegel. Belum lagi, sebagian besar upaya Knight of Judgment of the Dead difokuskan untuk menangkis domain pemurnian. Bagaimana mungkin dia bisa menghentikan Long Hao Shen? Domain pemurniannya tiba-tiba berhenti berkembang, dan cahaya putih berhenti menyebar keluar. Sebaliknya, itu naik perlahan-lahan di udara. Meskipun kekuatan pemurniannya telah membawa penderitaan pada Undead, kemanapun domain itu lewat, udara akan menjadi murni secara luar biasa, domain itu mampu membersihkan kotoran di dunia ini dalam skala besar. Long Hao Shen dan yang lainnya tidak terlalu tertekan untuk menangkis serangan Undead, belum lagi dengan faktanya, bahwa Undeadlah yang mencoba segalanya untuk menghentikan Hao Yue. Namun, dialah yang menghentikan serangan Chai Er. Dia tidak melakukannya untuk Undead, tapi untuk Chai Er sendiri. Melalui koneksi rantai berbagi jiwa, Long Hao Shen merasakan ketidakstabilan pada kondisi Chai Er, dan makanya ia segera bergegas ke sisinya. Menyentuh tubuhnya, dia menemukan dengan terkejut bahwa Chai Er hampir kehilangan kendalinya dan pingsan. Dia segera menggunakan cahaya kehidupan dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan untuk menuangkan vitalitas dalam jumlah besar ke dalam tubuhnya, dan juga untuk menstabilkan kondisinya, serta mempercepat kultivasinya. Domain cahaya keabadian yang tidak tersegel bersentuhan dengan domain pemurnian Chai Er, dan itu membantunya dalam menstabilkan domainnya, dan juga dapat mencegahnya berkembang lebih jauh dan menyebarkan lebih banyak kekuatan pemurniannya. Itu sebenarnya bukan kesalahan Chai Er, karena telah kehilangan kendali atas kekuatannya. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa, domain pemurnian akan sangat efektif melawan Undead setelah Tower of Eternity berkembang. Kekuatan yang dilepaskan dari memurnikan begitu banyak Undead yang kuat dalam waktu singkat, itu terlalu menakutkan. Tubuh Chai Er pada dasarnya telah terisi seketika. Sebagai pewaris warisan Dewa Kematian, semua kekuatan pemurnian ini seharusnya menjadi kabar baik untuk dengan mudah mendorong kultivasinya ke depan, dan membuka rongga spiritualnya satu per satu. Namun, masih ada batas energi yang bisa ditahan tubuhnya. Begitu terlalu banyak kekuatan pemurnian mengalir ke dalam dirinya, dan kekuatan pemurnian di luar telah melampaui batas kendalinya, disitulah masalah akan mulai muncul. Karena semuanya terjadi terlalu cepat, kekuatan pemurnian sudah mulai kehilangan kendalinya ketika Chai Er menyadari masalahnya. Dia bahkan tidak bisa meminta bantuan. Jika bukan karena menara keabadian, dia mungkin akan terluka parah hanya karena kekuatan pemurnian yang ia serap. Untungnya, Long Hao Shen telah menemukan situasinya dengan tepat waktu. Apakah itu di alam ini atau di Seng Modalu, domain cahaya keabadian telah mencapai puncak di seluruh domain. Chai Er juga tidak menolak Long Hao Shen, jadi kedua domain dapat bergabung bersama, dan Long Hao Shen menggunakan kekuatannya yang meningkat dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan untuk mengatasi situasi ini dengan cepat. Dia pertama kali menghentikan domain pemurnian Chai Er agar tidak berkembang lebih jauh, dan itu juga akan berhenti memurnikan Undead. Hanya dengan begitu, dia dapat mencegah menciptakan kekuatan pemurnian yang lebih besar lagi. Di bawah bantuan Long Hao Shen, kondisi Chai Er pulih dengan cepat. Emosi memenuhi matanya saat dia melihat Long Hao Shen. Long Hao Shen mengangguk padanya dengan beberapa celaan, dan memberitahunya untuk mempertahankan kondisinya saat ini.
Dengan bahaya yang datang dengan sesuatu seperti ini, itu hanya akan terjadi karena kebetulan belaka. Dengan kekuatan pemurnian yang luar biasa, kultivasi CR akan tumbuh dengan setiap bagian yang diserapnya. Itu jauh lebih cepat daripada hanya berkultivasi. Long Haoshen mengerti CR dalam bahaya, tetapi Raja Mayat Hidup tidak. Ketika Knight of Judgment of the Dead melihat Domain of Purification berhenti di bawah kendali Long Haoshen, beberapa menit perubahan segera muncul di Shou Elvire yang melompat di matanya. Pada saat ini, suara Long Haoshen menggelegar di dunia mayat hidup. Aku tidak punya niat untuk melawanmu, aku juga tidak ingin membunuh kalian semua. Namun, jika kamu terus menyerang, jangan menyalahkan kami karena tanpa ampun, dan sepenuhnya membersihkan wilayah kalian, ucap Long Haoshen. Suara Long Haoshen tidak terlalu menggema. Itu bahkan tidak membawa banyak emosi. Namun, setiap raja mayat hidup mendengarnya dengan jelas. Mereka menemukan dengan segera, bahwa domain pemurnian bahkan telah jauh lebih menakutkan sekarang ini. Domain pemurnian yang awalnya putih bersih, sekarang memiliki lapisan tambahan emas yang bermartabat. Semua undead yang lebih kuat yang berada di dalam domain ini, api jiwa mereka langsung padam dengan cepat pada dasarnya segera setelah warna emas muncul. Itu jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Apalagi makhluk undead biasa, bahkan 9 raja undead yang tersisa hanya bisa menatap kosong cahaya pemurnian abadi ini. Mereka tidak berani mengambil langkah maju. Ini bukan lagi karena perbedaan kultivasi. Ini benar-benar mendominasi mereka, karena sifat mereka sebagai undead. Suara bernada tinggi Li Qing terdengar. Kamu bilang kalau kamu tidak akan membunuh kita semua. Apakah kamu juga ingin mengatakan, bahwa Austin Griffin akan menyelamatkan kita semua begitu dia terbangun? Ucap Li Qing. Long Haoshen berkata dengan dingin, aku tidak tahu apa yang telah dilakukan Hao Yue kepada kalian semua di kehidupan sebelumnya, aku hanya tahu bahwa kamu selalu mengincarnya sejak dia lahir. Jika bukan karena kebetulan, dia mungkin sudah lama mati di tanganmu, balas Long Haoshen. Suara Li Qing menjadi lebih tinggi. Itu karena kamu tidak tahu apa yang dia lakukan di masa lalu, kamu tidak tahu betapa menakutkannya itu setelah sepenuhnya terbangun, balas Li Qing. Long Haoshen segera tersenyum acuh tak acuh, aku hanya tahu kalau dia adalah teman aku, jika kamu terus menyerang kami, tidak ada peluang bagi kamu untuk meraih kemenangan, dan kamu hanya akan dibunuh oleh kami. Bahkan jika Hao Yue ingin berurusan denganmu setelah dia bangun, itu lebih baik daripada mati sekarang, kamu harus bisa menentukan yang terbaik, balas Long Haoshen. Suara Knight of Judgment agak aneh, suaranya sedikit serak, namun juga sedikit dalam, apakah Austin Griffin adalah temanmu? Apakah kamu tidak takut menderita serangan balik setelah ia terbangun? Kamu memang tidak lemah, tapi melawan Austin Griffin yang benar-benar terbangun, kekuatan kamu itu tidak ada apa-apanya, balas kesatrua penghakiman. Long Haoshen berkata dengan dingin, biarkan itu menjadi masalahku, dan perlu kamu khawatirkan. Namun, aku dapat memberi tahu kamu bahwa, Hao Yue hanya kembali ke alam ini karena ingin berevolusi. Di masa depan, dia akan menghabiskan sebagian besar waktunya di sisiku, dan menemaniku di duniaku. Jika itu benar-benar seperti yang kamu katakan bahwa ini adalah evolusi terakhirnya, maka, mungkin ia tidak perlu kembali ke dunia ini lagi, balas Long Haoshen. Knight of Judgment of the Dead bertanya dengan tidak percaya. Apakah kamu yakin bahwa binatang itu tidak akan pernah kembali lagi? Tanya kesatria penghakiman. Long Haoshen menjawab, aku tidak dapat menjaminnya, tetapi aku dapat mengatakan bahwa, jika kamu pergi dari sini sekarang dan berhenti menargetkan Hao Yue di masa depan, itu juga tidak akan menargetkan kamu di masa depan, jawab Long Haoshen. CR secara bertahap memasuki kondisi kesadarannya, karena dengan kehilangan kendali pada saat sebelumnya, dia menjadi lumpuh dari pertempuran selain tetap mempertahankan domainnya. Meskipun Long Haoshen masih memiliki kartu truf di lengan bajunya, dia benar-benar tidak melakukan pertempuran untuk beralih ke perjuangan hidup atau mati. Dia tidak mampu menanggung satu kematian pun dari skuad Bright Glimmer of Hope-nya. Bagaimana mungkin? Apakah kamu berhak membuat janji untuk Austin Griffin? Suara Li Qing dipenuhi dengan keraguan. Ekspresi di wajah Long Haoshen perlahan-lahan terangkat, saat 9 permata di mahkotanya bersinar dengan cahaya yang indah. Dia tampak seperti seorang raja yang memerintah atas segalanya. Ini adalah hak aku, jawab Long Haoshen.
Dia menunjuk ke dahinya. Setelah itu, dan 9 garis simbol emas perlahan-lahan muncul di bawah kendalinya. Warna ungu yang tidak jelas juga muncul di udara, dan itu menghubungkannya dengan Hao Yue. Apa ini? Seru Knight of Judgment of the Dead sambil melompat ketakutan, sementara Raja Undead lainnya langsung terdiam juga. Bahkan Bone Dragon King berubah dari wujud armornya, dan muncul di samping Knight of Judgment of the Dead. Emosi yang sama juga muncul dari api jiwa di mata mereka. Ini perjanjian darah. Bagaimana mungkin, Austin Griffin benar-benar membuat perjanjian darah dengan manusia? Seru Li Qing yang bahkan mulai gagap karena kejutan yang murni. Raja mayat hidup lainnya mengalami jumlah kejutan yang sama seperti dirinya. Pada saat itu, dunia hitam dan merah benar-benar turun ke dalam keheningan. Long Hao Shen bertanya dengan tegas. Apakah sekarang aku sudah memiliki hak? Tanya Long Hao Shen. Knight of Judgment of the Dead tidak menjawab dengan segera, justru sebaliknya, dia berkumpul dengan raja mayat hidup lainnya dengan cepat, dan mereka segera diselimuti oleh kabut abu-abu, itu sudah jelas, mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Long Hao Shen tidak khawatir sama sekali. Membeli waktu adalah pilihan terbaiknya. Baik Hao Yue maupun CR, mereka masing-masing membutuhkan waktu untuk berevolusi dan menyadarkan diri. The Bright Glimmer of Hope juga melihat perubahan situasi ini. Selain Yang Wenzhao, Duan Yi, dan 12 penjaga suci, semua orang berkumpul di sisi Long Hao Shen. Di bawah bantuan spiritual Stove of Light Blessing milik Han Yu, dia telah pulih sekitar 70% atau 80%. Meskipun situasi Chen Yinger dan Wang Yuan Yuan sedikit lebih buruk, namun mereka masih bisa terus bertarung. Didorong oleh cahaya keabadian, mereka tidak lagi merasa terkekang oleh dunia ini, dan itu memungkinkan mereka untuk perlahan-lahan memulihkan kelelahan yang menumpuk seperti saat sebelumnya. Setelah 1/4 jam penuh, kabut abu-abu di sekitar Raja Mayat Hidup menyebar secara perlahan. Ketika Knight of Judgment of the Dead menghadapi Long Hao Shen lagi, agresi sebelumnya telah lenyap sepenuhnya. Raja manusia yang terhormat, Anda telah menunjukkan kemampuan dan ketulusan Anda dengan ikatan darah Anda. Karena Anda dapat membuat kontrak seperti itu dengan Austin Griffin, kami telah memutuskan untuk mempercayai Anda. Kami harap Anda dapat menepati janji Anda untuk menahan Griffin itu, ucap si kesatria penghakiman orang mati sambil merujuk ke Long Hao Shen dengan cara yang berbeda, lalu menyiratkan persetujuan mereka dan pengakuan mereka terhadap Long Hao Shen. Long Hao Shen mengangguk tanpa emosi, aku tidak akan mengulangi apa yang baru saja aku katakan, balas Long Hao Shen. Meskipun Knight of Judgment of the Dead tidak dapat memperoleh janji lebih lanjut dari Long Hao Shen, dia tidak mengejar masalah tersebut. Dia melirik Hao Yue di kejauhan dengan ketakutan, sebelum memimpin Raja Undead dan pasukan Undead mereka mundur secara perlahan. Menyaksikan Raja Mayat Hidup menghilang secara perlahan, Long Hao Shen menghela nafas panjang. Cahaya putih meluas dari anggota tubuhnya, sebelum semuanya berkumpul menuju batu permata besar yang ada di dadanya. Ketika semua cahaya telah diserap, tahta ilahu keabadian dan penciptaan menghilang secara diam-diam. Long Hao Shen sedikit terhuyung-huyung, dan wajahnya juga sangat pucat. Dia hanya berhasil berdiri dengan dukungan Han Yu. Dia tidak melemah hanya karena kelelahan energi spiritualnya. Justru sebaliknya, kelemahan itu datang dari jiwanya. Tahta ilahu keabadian dan penciptaan telah membuatnya merasa seperti memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Tetapi upaya mental yang diperlukan untuk mengendalikan kekuatan yang menakutkan ini, itu sangatlah mengerikan. Meskipun dia telah sepenuhnya menyatu dengan tahta ilahi, Long Hao Shen hampir menghabiskan semua kekuatan mentalnya dalam pertempuran sebelumnya, itu sangat normal jika jiwanya melemah. Ini juga salah satu alasan utamanya, mengapa dia tidak ingin terus bertarung. Jika terus berlanjut, itu mungkin akan memakan banyak jiwanya. Setelah beberapa saat bermeditasi, Long Hao Shen menstabilkan kondisinya. Dia berkata kepada teman-temannya di sampingnya, Han Yu, saudara Zhang, tolong amati sekeliling. Semua orang, menyebarlah di pinggiran domain pemurnian. Mari kita tunggu evolusi Hao Yue selesai, ucap Long Hao Shen. Siap, ucap semua orang sambil bergerak dengan cepat. Mereka semua mengambil posisi tertentu, sementara CR tetap berada di domain pemurniannya. Tidak ada satupun makhluk undead yang bisa memasuki domainnya tanpa memperingatkan mereka, bahkan jika mereka menjadi tidak terlihat. Long Hao Shen menjaga CR. Matanya terpejam saat dia terus memulihkan kekuatan mentalnya.
Yang mengejutkannya adalah, rantai di lehernya yang berubah dari unicorn suci, itu mulai mengeluarkan denyut mental yang lembut, dan benar-benar terhubung dengan pikirannya. Unicorn tidak dapat membantunya memulihkan kekuatan mentalnya secara langsung, tetapi dapat menahan sebagian dari kelelahan mentalnya. Dengan begitu, Long Hao Shen akan dapat memulihkan kekuatan mentalnya seperti ketika dia biasanya berkultivasi, itu jelas-jelas akan jauh lebih cepat memulihkannya. Di bawah penyerapan Chai Air yang cepat, dan kekuatan pemurniannya menjadi semakin tipis, sementara aura Chai Air menjadi semakin kuat. Bahkan menara keabadian di bawahnya, itu berubah menjadi putih yang sama dengan kekuatan pemurniannya. Pasukan Undead memang telah mundur, dan mereka tidak menunjukkan tanda-tanda akan kembali. Long Hao Shen bisa menebak apa yang dipikirkan kesatria penghakiman orang mati dan raja mayat hidup. Pikiran mereka sangat sederhana. Jika mereka terus bertarung, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk meraih kemenangan, dan juga tidak mungkin bagi mereka untuk menghentikan kebangkitan Austin Griffin. Paling-paling, mereka hanya akan membuat Long Hao Shen kehilangan beberapa orang, tapi itu akan membuat keluhan mereka menjadi batu. Begitu Austin Griffin terbangun, apakah itu masih akan menyelamatkan mereka? Long Hao Shen menggunakan perjanjian darah untuk membuktikan hubungannya yang dekat dengan Hao Yue, jadi, Knight of Judgment of the Dead perlu bertaruh untuk itu. Dia bertaruh bahwa Long Hao Shen akan menepati janjinya, dan berhenti menargetkan mereka. Raja mayat hidup sebenarnya tidak punya pilihan lain selain ini, setelah mempertimbangkan manfaat dan konsekuensinya. Mustahil bagi orang lain untuk mengetahui waktu di dunia hitam dan merah ini. Kultivasi CR meningkat saat Hao Yue terus berevolusi, sementara semua orang tetap waspada sambil menunggu. Namun, di dunia lain, perang sudah terjadi. Dan tiba-tiba saja, 2R, dengan kilatan cahaya 9 warna, sesosok cantik jatuh di kejauhan, dan jatuh ke dalam hutan yang luasnya hampir 1000 meter persegi. Sosok cantik itu adalah makhluk istimewa, sosok itu sangatlah cantik, dan warnanya hijau giok dengan sedikit warna biru. Kepalanya sangat mirip dengan naga, sementara tingginya sekitar 15 meter, rambut panjangnya ditutupi dengan cincin simbol ungu tua. Bagian yang paling indah darinya adalah sayapnya. Di atas sambungan antara sayap dan punggungnya, itu memiliki warna yang sama dengan tubuhnya, tetapi secara bertahap, itu berubah menjadi merah muda lebih jauh ke bawah sambungan, sebelum secara bertahap menjadi merah delima. Sayapnya sangat lebar, dan bagian yang menonjol dari belakangnya juga berangsur-angsur berubah menjadi ungu. Di ujung sayapnya terdapat paku-paku yang ramping, dan dengan paku yang paling panjang ada di ujung atas sayapnya. Sayapnya juga ditutupi oleh gambar yang terbentuk dari garis-garis emas yang menggambarkan bulan. Matanya juga berwarna hijau giok. Namun, mereka saat ini dipenuhi dengan kemarahan, sementara aura alamnya yang kuat juga melemah. Luka hitam terbakar ada di perut kanannya. Suara yang jelas dan dingin bergema di udara, dan itu tidak ada gunanya. Anda tidak bisa menghentikanku. Kultivasi Anda mungkin adalah sesuatu, tetapi masih ada perbedaan jika Anda membandingkannya denganku. Lagi pula, Anda hanyalah naga peri, ucap Feng Xiu. Sesosoknya melayang di udara dengan tenang di kejauhan. Rambut hitamnya yang tergerai melayang-layang di belakangnya, sementara garis-garis simbol ungu samar berkedip-kedip di jubah hitamnya yang panjang. Itu membuat kulitnya tampak lebih pucat. Matanya tampak menyembunyikan cahaya bintang alam semesta, saat wajahnya yang tampan membentuk senyum tipis. Bukankah ini Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu? Ini adalah dunia manusia, dan itu sangat dekat dengan celah gunung selatan tempat tinggal Kuil Pries. Namun, Temple Union tidak menerima berita apapun tentang itu. Apalagi manusia, bahkan iblis tingkat tinggi, bahkan Dewa Iblis Bulan atau Dewa Iblis Bintang, itu tidak tahu bahwa Kaisar Dewa Iblis yang seharusnya mengasingkan diri di Istana Kaisar Iblis, itu pada kenyataannya berada di sini. Naga peri perlahan-lahan bangkit, dia membentangkan sayapnya dan terbang ke langit lagi. Penerbangannya jelas agak tidak stabil saat menatap Feng Xiu dengan dingin. Kaisar Dewa Iblis, lebih baik Anda melangkahi mayatku dulu, jika Anda ingin memasuki kuil ilusi. Mungkin Anda bisa mengalahkanku, tapi tanpa pilar Dewa Iblis, kemungkinan besar kita akan mati bersama, ucap Naga Peri. Kaisar Dewa Iblis menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tidak, kamu salah. Jika aku tidak memiliki kepercayaan penuh, mengapa aku datang?
Meskipun aku tidak membawa pilar dewa iblis untuk membodohi semua orang, dan juga untuk mencegah manusia yang mengganggu menemukanku, aku masih memiliki kemampuan untuk membunuh Anda sepenuhnya, balas Feng Xiu. Saat dia mengatakan itu, Kaisar Dewa Iblis mengulurkan tangan kanannya secara perlahan. Setelah itu, warna hitam aneh muncul di depannya. Cahaya hitam itu tampak sangat lemah, tetapi pada saat itu muncul, semua cahaya di sekitarnya tampak tersedot. Cahaya di sana benar-benar turun ke dalam kegelapan. Naga peri menghasilkan raungan rendah, dan cahaya sembilan warna bersinar dari tubuhnya. Denyut energi spiritual yang kuat menyapu. Itu tidak lebih lemah dari Kaisar Dewa Iblis. Namun pada saat berikutnya, semua cahaya tiba-tiba menghilang. Jika dilihat dari kejauhan, peri naga itu akan tampak seperti lentera yang tiba-tiba padam. Cahaya secara bertahap kembali. Kaisar Dewa Iblis tetap berdiri di sana, sementara peri naga masih melayang di udara. Pada saat itu, Feng Xiu bahkan jauh lebih pucat dari sebelumnya. Tubuhnya benar-benar terhuyung-huyung saat dia melayang di udara, apakah Kaisar Dewa Iblis benar-benar menjadi sangat lemah? Di sisi lain, banyak bintik hitam muncul di dada peri naga. Bintik hitam ini seperti penyakit, karena bintik-bintik ini perlahan-lahan menyebar. Mereka tidak menyebar dengan cepat, tetapi vitalitas luar biasa peri naga secara perlahan telah menurun. Uhuk-uhuk, Feng Xiu terbatuk dua kali. Dia sebenarnya tidak bisa lagi berada di udara, dan segera mendarat di tanah. Namun, wajahnya yang tampan tetap tersenyum. Jumlah energi spiritual Anda harusnya berada di antara 970-980 ribu, sementara energi spiritualku telah berhasil melampaui 1 juta. Aku memang bukan pemilik dunia ini, jadi, setelah energi spiritualku telah menembus 1 juta, aku akan menjadi dewa. Namun, aku harus menahan reaksi dari energi spiritual setiap harinya. Ini adalah hukuman dewa, jadi aku membutuhkan status dewa untuk menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Dengan status menjadi dewa, aku dapat bergerak melalui ruang dan alam, dan aku tidak akan terikat oleh prinsip-prinsip alam manapun, dan aku juga tidak perlu khawatir tentang umur panjangku. Anda harus merasa terhormat karena mati di tanganku. Anda adalah yang pertama, dan tentu saja, kemungkinan besarnya Anda juga akan menjadi yang terakhir. Mungkin tidak ada orang lain yang cukup layak bagiku untuk melakukan ini di Seng Modalu, ucap Feng Xiu. Peri naga gak tertegun saat memandang Feng Xiu. Kegelapan di dadanya sudah menyebar ke sepertiga tubuhnya, sementara bintik-bintik cahaya mulai menjauh dari pusat kegelapan. Tubuhnya tiba-tiba saja hancur berantakan. Penghancuran diri, Anda sebenarnya telah mencapai itu. Anda benar-benar berhasil menanggungnya, meskipun ada reaksi dari dewa. Anda harus menjadi yang terkuat dari semua Kaisar Dewa Iblis. Yang mulia Dewi Alam, mohon maaf, aku telah melakukan dengan semua yang aku bisa. Aku tidak bisa melindungi kuil ilusimu lagi, ucap peri naga. Seperti yang dikatakannya, kegelapan tiba-tiba menyebar lebih cepat, dan peri naga perlahan-lahan menghilang di udara sebagai titik cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya. Dengan menghilangnya, segala sesuatu di sekitarnya menjadi tampak redup. Aura alam pun dengan cepat mulai menurun. Feng Xiu duduk di tanah, seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa tentang semua yang baru saja terjadi. Wajahnya tampak pucat, tapi ia sangat tenang, lingkaran cahaya hitam mulai muncul di sekitarnya, dan hanya dalam waktu singkat, tekanan tak terlihat meluas dari tubuhnya sekali lagi. Semua tanaman di sekitarnya mulai layu. Ini adalah tanda vitalitas mereka yang sedang diambil. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.